Halo sobat-sobat, ketemu lagi dengan saya Tantan di channel yang akan selalu membahas seputar hobi. Nah sobat-sobat, labi-labi kecil dan lucu yang kalian lihat ini adalah hasil menetas secara alami di rumah ini. Jadi begini ceritanya. Beberapa minggu yang lalu, bapak saya menemukan telur labi-labi di sawah. Ada sekitar 20 butir kalau nggak salah. Lalu telur-telur tersebut dikubur lagi di sebuah ember bekas yang dijadikan pot tanaman di rumah. Dan ternyata satu demi satu telur-telur itu menetas. Padahal tahu saya kalau telur reptil itu nggak boleh dibolak-balik posisinya. Tapi ini kok bisa sampai menetas ya? Mungkin karena memang si telur tersebut sudah seharusnya menetas dan kebetulan saja ditemukan oleh bapak saya. Sehari sebelum saya pulang ke Subang, sudah ada sekitar 15 ekor anak labi-labi yang baru menetas. Sebenarnya sih katanya udah lebih, tapi karena gak keburu dipindahkan, beberapa ekor anak labi-labi tidak terselamatkan. Ada yang mati karena kepanasan, ada juga yang mati dikeroyok semut. Bahkan ada juga yang ditemukan oleh si Mochi, yaitu kucing peliharaan kami di rumah. Jadi cuman ini yang tersisa. Di hari berikutnya, bapak saya menemukan lagi 4 butir telur labi-labi. Nah, ini dia telur-telurnya. Oke, bagaimana kalau kita cek apakah telur ini dalam kondisi baik ya, sobat-sobat? Nah, yang ini kalau saya lihat sepertinya sih kondisinya masih bagus, masih ada kemungkinan bisa menetas. Lanjut telur yang kedua. Telur yang kedua juga sepertinya ada kemungkinan bakal menetas. Malah yang ini lebih kelihatan seperti udah hampir membentuk. Untuk telur yang ketiga, saya agak sedikit ragu karena di dalamnya seperti ada bercak atau apalah namanya, dan sepertinya ini bakalan gagal menetas. Telur keempat, saya lihat sepertinya aman-aman saja. Jadi, mungkin ada kesempatan untuk berhasil menetas. Oke, pengecekan sudah selesai. Sekarang saatnya saya kubur telur-telur ini di tempat yang sama seperti telur lainnya. Nah, sobat-sobat, ini dia nih. Ini sisa telur yang sebelumnya. Entah sisa ada berapa butir lagi di sebelah sini ya. Oke, pagi ini mumpung saya ada di rumah, saya mau mengecek kali aja ada yang baru menetas dari sisa telur yang sebelumnya. Dan hasilnya nihil, sobat-sobat.
belum ada labi-labi yang baru menetas. Lalu sore harinya, karena masih penasaran, saya coba cek lagi nih. Dan hasilnya masih nihil juga. Hari berikutnya, saya coba cek lagi. Dan akhirnya ada labi-labi yang sudah menetas nih sobat-sobat. Kayaknya sih dari semalam ya, atau mungkin juga dari subuh tadi. Alhamdulillah, ya walaupun saya tidak melihat langsung saat si labi-labi keluar dari cangkang telurnya, tapi saya sangat bersyukur karena saya yang lebih dulu menemukannya, bukan si Mochi. Oke deh, labi-labinya mau saya gabungin sama yang lain. Tapi saya cuci dulu ya, biar nggak kotor. Oke sobat-sobat, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, saya Tantan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.